Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, di bulan suci Ramadan ini kami ada aktivitas kecil-kecilan, aktivitas sedekah atau infak, infak makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa gitu. Jadi menu hari ini aku buat nasi liwet ayam bakar. Jadi di dalam satu box makanan itu isinya ada nasi liwet, ayam bakar, tahu, tempe, dan lain-lain gitu. Kalau kalian yang belum tahu apa itu nasi liwet asalnya dari Sunda. Ya, dari Sunda, tapi rasa Medan karena yang masak orang Medan gitu. Terus ini nanti aku akan tunjukkan juga sama kalian apa-apa aja di dalam satu box itu isinya. Nanti aku akan tunjuk, oke? Ini dia menu di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, aku udah selesai. Udah rapi, kutata dengan bagus. Tinggal mau dibungkusin aja. Terus mau dipindahkan ke box untuk mau dibawa ke tempat yang kami mau kasih lah. Terus di sini untuk satu box apa-apa aja ya isi-isinya. Oke, di sini aku akan kasih contoh. Di sini ada tempe, ayam, itu ayam bakar. Terus lalapannya ada tomat, timun, selada. Terus di situ ada sup kosong. Terus ini sambal belacan. Ada tahu juga. Terus di dalam nasinya itu ada ikan teri atau ikan bilis, ini teri Medan atau teri nasi ya. Juga ada petai di situ sama bawang goreng. Nah, oke. Jadi ini aku mau siap-siap biar cepat dihantar. Nasinya semua udah siap. Udah disusun dengan rapi, dimasukkan ke dalam kotak. Tapi bukan cuma nasi ini aja, nasi liwet aja. Ada juga kurma. Terus dengan air mineral. Oke, ini semua udah prepare, udah siap. Jadi kami tinggal on the way aja. Oke, kita ada yang pertama. Dua-dua masukkan deh, nggak boleh. Hah? Satu plastik dua. Satu plastik dua? Nah, muat tak? Terima kasih banyak. Semoga ada rezeki. Amin. Ya. Apa katanya? Yang buka. Kita lanjut cari orang lain pula. Iya ndak? Iya. On the way. On the way. Jadi hari ini 15 je. 15 je. Alhamdulillah. Nah, itu kan ada tuh kakak-kakak yang niaga tuh jual apa tuh? Buah tuh ya. Buah kan? Bukan jual buah. Ini? Dia jual makanan juga. Nah, dengan Aci ini sekali. Satu-satu je lah. Istri yang masak, suami yang membagikan kepada orang-orang. Ya kan? Itu barulah namanya kerjasama di dalam rumah tangga. Betul tak? Betul tak, Anda? Betul. Betul.
Semoga berjaya ya suami. Kenapa lah sunyi sangat nih? Dari tadi target tak dapat-dapat. Sunyi sangat. Kalau di Indonesia nih udah gampang aja udah dapat. Ini sunyi. Sampai bingung mau cari orang, cobalah. Jalan pun sepi kan dengan. Nah, sepi. Nampak sangat puasa dia orang nih. Letih. Dia semua udah dekat ini bazar Ramadan deh. Iyalah, dia orang udah pukul berapa nih? Dia orang udah pergi bazar. Jadi pasar bazar Ramadan. Apalagi nih hari puasa pertama ya kan, pasti ramai tuh di bazar Ramadan. Jadi akhirnya jalanan kosong dan target pun tidak ada di depan mata. Jadi sekarang masih mencari dan mencari. Semoga aja ketemu. Jadi yang ramainya itu kalau ada orang berjualan, situ ramai orang. Tapi gak mungkin lah kami ngasih di tempat orang yang jualan ya kan, gak enak menjaga perasaan orang. Sedangkan dia jualan, kita kasih yang free. Nah, cemana kalau macam itu. Kalau kita pun di posisinya rasa, cepelek aja. Nah gitu. Iya enggak? Jadi lebih baik kita cari aja sampai dapat. Tanpa mengganggu orang lain. Betul. Kita dapat target. Sampai. Dapat juga. Siapa lagi yang ada di situ? Dia dapat target lagi. Alhamdulillah. Dia duduk situ kak. Tunggu suami ni kok. Ngapain dia nunggu suaminya? Balik kerja mungkin. Oke. Kita on the way lagi. Mencari lagi target. Mencari dan mencari. Dengar aku sebentar ngomong bahasa Indonesia, sebentar bahasa Malaysia. Jadi kalian harus paham-paham lah ya. Karena aku hidup di dua negara ini sekarang. Oke. Jadi jangan kalian jangan kecam aku ya. Jadi ini aku buat-buat. Dia sendiri macam itu. Sendiri dia kayak gitu tanpa aku setting-setting gitu. Jadi kalian mohon dimaklumin aja ya. Tengoklah kayak gini suasana sepi. Tengok. Cemana ada target hari ini. Tak apalah, kita cari sampai dapat. Kita nampak ada satu orang. Jadi kita kasih makcik itu. Ini adalah aktiviti istri saya pun tak pernah buat sebelum-sebelum ini. Saya tak pernah menghadapi situasi seperti ini. Yalah, kamu udah pernah rupanya seperti
pernah lah. Kapan? Dulu. Wow. Berarti ini istri first time. First time. Abang pun first time dengan istri. Nah, dulu kamu sendiri-sendiri. Sendiri. Dah balik, dia balik lagi. Kenapa dia balik lagi? Abang tanya, kenapa ada, kamu balik lagi? Tak? Oh, nak tanya dia, ada lagi tak? Ada lagi tak? Tak ada apa ke? Katanya dalam tu sudah ada. Tapi ada lah dekat, tapi tak sampai lagi tak? Pukul 6 nanti boleh datang. Baru dia datang? Tak nak pulang lagi lah. Nanti kalau dia bawa bukaan? Tak apa lah. Rezeki dia lah, dia boleh buat untuk sahur malam nanti, ya kan? Satu lagi. Jadi yang membagikan itu adalah suami. Jadi istri duduk aja di sini memantau suami, ya kan? Kan kita saling membantu, ya Le? Iya, betul. Oke, jadi istri memantau aja lah dari jauh, ya. Ayo. Oke. Oke, let's go. Cari lagi. Lagi. Mari cari kita lagi target. Kita pusing-pusing walaupun sepi. Ya, enggak apalah kita pusing-pusing aja. Jalan-jalan petang. Jalan-jalan petang sebelum berbuka puasa. Jadi kita jalan-jalan dulu sambil menunggu berbuka puasa. Orang biasa jalan-jalan petang sambil itu buka puasa, pergi cari makan buka puasa. Ada lagi? Apa pintu? Ada lagi? Kenapa? Nah, lulus. Apa? Hah? Apa lulus? Takut tak lepas. Okey. Okey. Dan nak bagi mana? Jadi naik speed mak. Oh, pekerja dalam tu. Okey. Berapa orang ada dekat dalam? Bantuan kamu? Enggak. Tenang lah, duduk lah situ. Kamu yakin gak perlu bantuan? Yakin lah. Ini istri tolong lah ya. Habis. Terjepit. Nah. Taruh sini. Syarat istri saya nasi jangan terabu-terabu di tempat lain. Saya punya syarat. Ya, mana boleh harus kemas, harus rapi. Iya. Biar enak ditengok orang. Walaupun dikasih cantik dia pemandangannya. Nah. Oke, hati-hati. Iya. Nak bagi mau dikasih kepada pekerja-pekerja yang ada di Speed Mart tu. Semoga mereka suka dengan masakan aku. Apa dia berhenti? Oh, dia tunggu orang itu lagi buat lagi kerja. Mungkin suami aku enggak mau mengganggu, dia tunggu dulu orang sunyi baru dia kasih.
lah dia tengok sini. Berapa? Lagi 3. Lagi 2. Airnya 2. 2, 2. Nanti sedikit lagi. Kenapa ini kurmanya lebih 2? Ada lagi 1. Satunya bijak. Belender bagi je. Kenapa tangan harus gitu? Iya, lancar, clear. Intinya clear. Lagi. Di kue. Takutnya nanti buku tengah jalan. Kue dan mue beraneka ragam. Beraneka macam. Betul ke? Betul. Nanti kita buka dekat tengah jalanan deh. Betul ya? Betul lah kot. Air. Air buka ada. Ada tu. Tidak ada tengok. Ni ada kue. Ini dia tengok lah. Yelah, bakar-bakar. Barbecue macam tu. Di jalan kan ada tu kedai kue, tak ada ke? Kat mana? Kita mau berjalan ke mana nih? Tak tahu lagi, berjalan je lah. Okay. Dia tak pernah buka puasa di jalan kan? Sering lah. Dulu waktu sekolah. Enggak lah, di Malaysia. Malaysia kita sudah berjaya. Dulu kan istri kerja, jadi udah standby lah semua. Oke, semua udah alhamdulillah.
tadi yang terakhir kita hantar. Terus terima kasih juga untuk hamba Allah yang baik hati yang memberikan rezekinya untuk program kali ini, gitu ya Nen? Iya. Semoga kita doakan sehat selalu, berkah, sehat dan panjang umur lah gitu, dimurahkan lagi rezekinya. Jumpa lagi ya, terima kasih udah nonton YouTube aku sampai habis, sampai dari tadi terang sampai ini udah jadi gelap dan kami pun baru siap berbuka puasa. Oke, selamat ya berbuka puasa untuk kalian yang udah berbuka. Semoga untuk esok dan seterusnya puasa kita berjalan dengan lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.